Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita Pendekar Pilih Tanding karya Zakaria Faiz. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-112. Selamat mendengarkan. Kami tidak memiliki apa-apa, Kisanak, jawab Senopati Pajang itu. Jangan coba-coba untuk membohongi kami. Kalian memiliki banyak barang bawaan, cepat serahkan kepada kami, ucap orang itu lagi. Sementara Ki Bekel terlihat sedang mengintip dari dalam rumahnya. Kemudian terdengarlah ucapan Senopati Pajang itu lagi. Kalau kalian memang bersikeras untuk tetap meminta barang bawaan dari kami, tentu kami tidak akan semudah itu memberikan kepada kalian, jawab Raka Senggani. Baiklah, jika kalian memang tidak mau menyerahkan dengan baik-baik, maka jangan salahkan jika kami akan berbuat dan bertindak dengan kekerasan, seru orang itu. Terserah kalian, kami akan menerima apapun yang ingin kalian lakukan, tetapi kami tidak akan berdiam diri saja, jawab Raka Senggani dengan tegas. Baik, kalau begitu, anak-anak segera beri pelajaran kepada mereka berdua ini, terdengar perintah dari pemimpin rampok itu. Kemudian beberapa orang segera maju mendekati kedua orang itu dengan senjata di tangan, lima orang segera bersiap menyerang. Kisanak, cepatlah kalian serahkan barang-barang bawaan itu, terutama kampil yang ada di pinggangmu itu, ucap orang yang mengepung itu. Silahkan ambil sendiri jika kalian mampu, ucap Raden Abdullah Wangsa. Putra Pangeran Sabrang Lor itu nampaknya sengaja memancing kemarahan kawanan rampok itu. Bedebah, kalian memang tidak menyayangi nyawa kalian, seraang, teriak orang itu. Serempak kelimanya segera menyerang Raka Senggani dan Raden Abdullah Wangsa dengan pedang dan golok yang telah dicabut dari sarungnya. Ciaat, ciaat, hiyah, 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 teriakan dari kelimanya. Golok dan pedang itu pun segera bergerak menebas dan membacok dua orang anak muda yang berasal dari demak itu. Tetapi serangan itu hanya menerpa tempat yang kosong karena keduanya telah keluar dari kepungan itu. Apa yang telah kalian lakukan? Cepat habisi mereka, teriak pemimpin rampok itu. Kembali kelima kawanan rampok itu berlompatan menyerang kembali kedua anak muda itu. Baik Raka Senggani maupun Raden Abdullah Wangsa berlompatan menghindari serangan tersebut seraya memberikan serangan balasan. Heah, hiah, diek, diek. Dua orang kawanan rampok itu langsung terjungkal jatuh terkapar akibat hantaman dari keduanya. Heh, ternyata kalian memiliki kemampuan untuk dipamerkan. Pantas kalian terlalu sombong, teriak pemimpin kawanan rampok itu. Ia kemudian menyuruh anggota yang lain untuk segera mengeroyok kedua pemuda itu. 10 orang kembali maju menghadapi keduanya. Dengan sangat gesitnya, Raden Abdullah Wangsa, yang baru pertama kali melawan musuh yang sesungguhnya, bergerak dengan kecepatan yang sulit untuk diikuti oleh mata. Gerakannya sangat lincah bagai burung sikatan, ia seolah menari di atas kepala para pengeroyoknya itu dan kemudian selang tidak terlalu lama korban berjatuhan lagi dari pihak perampok itu. Tidak mau ketinggalan dengan putra Pangeran Sabrang Lor itu, Raka Senggani pun berbuat demikian, kalian memang perlu untuk diberi pelajaran, kata Senopati Pajang itu dalam hati. Dengan ilmu peringan tubuhnya dan disertai tenaga yang kuat, kaki dari Senopati Pajang itu telah menjatuhkan lawan-lawannya. Para kawanan rampok itu cukup ngeri ketika melihat tandang kedua musuhnya yang masih muda itu, sudah banyak teman-teman mereka yang jatuh terkapar tanpa dapat bangkit lagi. Hingga suatu ketika, pemimpin rampok itu yang ikut langsung turun membantu menyerang kedua pemuda itu. Akan tetapi itu pun tidak terlalu berpengaruh terhadap keseluruhan jalannya pertarungan. Raden Abdullah Wangsa yang memiliki kecepatan sangat sulit untuk diimbangi oleh mereka. Belum lagi Raka Senggani yang mampu menjadikan kepala-kepala mereka jadi alas pijakannya ketika harus berlompatan di udara. Pemimpin kawanan rampok itu menempatkan dirinya untuk berhadapan dengan Senopati Pajang itu dengan ditambah lima orang anak buahnya yang masih mampu bertarung. Tetapi Raka Senggani memang tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat mengalahkannya. Dilambari tenaga dalam yang dimilikinya, tendangan dari Senopati Pajang itu membuat takut kawanan rampok itu untuk mendekat.
Kuperintahkan kepada kalian semua agar menyerah dan mengurungkan niat kalian itu untuk mengambil milik orang lain dengan paksa itu. Tindakan kalian ini sudah pantas untuk mendapatkan hukuman, seru Raka Senggani. Ia terus memberi tekanan sambil berlompatan memberikan serangan kepada mereka. Sedangkan golok dan pedang dari lawan-lawannya itu belum satu pun menyentuh tubuhnya. Tetapi kawanan rampok itu tetap saja ngotot untuk menundukkan Senopati Pajang tersebut. Ketika suitan dari pemimpinnya itu terdengar, mereka membuat bentuk perubahan dengan menyerang Raka Senggani secara bergantian membuat tubuh Senopati Pajang itu harus berusaha menghindari serangan-serangan yang terus-menerus datangnya itu. Akan tetapi ia tidak merasa kewalahan bahkan suatu ketika, dengan sengaja Raka Senggani memamerkan ilmu kebal yang dimilikinya itu, ia membiarkan salah satu ujung pedang dari anggota rampok itu berhasil masuk dan tertahan pada dadanya. Kawanan rampok itu sempat terperangah melihat pedangnya tidak mampu menembus tubuh dari lawannya itu. Ia tidak sempat menarik pedangnya ketika dua jari tangan Senopati Pajang itu menjepit pedangnya tersebut. Dan, tak, pedang itu patah jadi itu sampai terbengong melihat pedangnya sudah tidak memiliki ujungnya lagi. Menyerahlah, sebelum batas kesabaran kami habis, seru Raka Senggani. Kakang, habisi saja mereka itu. Jangan diberi ampun, teriak Raden Abdullah Wangsa. Putra Pangeran Sabranglor itu telah berhasil menundukkan semua lawan-lawannya. Dan ia pun segera mendekati Raka Senggani yang masih berdiri tegak dengan mengeluarkan kata-kata agar mereka menyerah. Belum pun habis keterkejutan dari para kawanan rampok itu, tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang tertawa yang dilambari ajian gelap ngampar. Suara tertawa sangat keras, saking kerasnya, Ki Bekel yang berada dalam rumahnya terkena imbas pengaruh suara tertawa itu. Gila, ternyata mereka memiliki pemimpin yang sangat sakti. Ucap Raka Senggani dalam hati, dengan suara tertawa yang telah diperdengarkannya tadi jelaslah bahwa musuh kali ini bukan perampok kacangan. Siapa orang ini Kakang? Tanya Raden Abdullah Wangsa. Ia setengah berbisik menanyakan hal itu kepada Raka Senggani. Kakang tidak tahu. Adi Wangsa, jawab Raka Senggani. Bersiaplah, ternyata kita kedatangan seorang lawan yang cukup tinggi ilmunya, kata Raka Senggani lagi. Kemudian terdengar lagi suara orang itu berteriak dengan suara yang lantang. Heh, kalian, hanya tahunya makan saja. Untuk menghadapi dua orang bocah ingusan saja kalian tidak mampu, seru orang tersebut. Para kawanan rampok itu kemudian berbisik-bisik, ternyata Kilurah telah datang. Tentu kedua orang ini akan mati di tangannya, ucap pemimpin rampok yang pertama kali datang. Benar, Ki, tentu Ki Lurah tidak akan membiarkan kedua pemuda itu lolos, hidup-hidup dari sini, keduanya akan menemui ajalnya di pedukuhan ini, sahut seorang lagi. Akan tetapi seorang kawanan rampok yang pedangnya telah patah dibuat oleh Raka Senggani itu menyahut, belum tentu Ki Lurah akan mampu, ternyata pemuda itu memiliki ilmu yang sangat tinggi, bahkan pedangku tidak mampu menembus kulitnya, ujarnya. Ki Lurah pasti mampu mengalahkan kedua orang itu, dan kita akan mendapatkan bagian yang cukup banyak, karena kulihat kedua pemuda itu memiliki kampil yang cukup besar, tentu saja berisi uang yang sangat banyak, kata pemimpin rampok itu. Benar Ki, kedua kuda mereka itu pun sangat bagus, mungkin mereka adalah para bangsawan yang telah lewat dari pedukuhan ini, atau... ucap salah seorang temannya. Atau apa? Tanya pemimpin rampok itu. Atau mereka merupakan para prajurit kota Raja Demak yang sengaja dikirim kemari untuk menangkap kita, jawab temannya. Hus, ngawur kamu, mana mungkin kota Raja Demak sempat memikirkan untuk menangkap kita. Mereka saat ini akan menyerbu Kelor, tidak akan mungkin datang kemari ditambah lagi saat ini. Demak telah kehilangan sultannya, tentu mereka sibuk untuk mengurusi penggantinya. Untuk apa mereka mengurusi pedukuhan kecil seperti Greensing ini, sela pemimpin rampok itu. Heh, kalian, bukannya berusaha untuk menangkap kedua orang itu, malah asyik-asyikan ngobrol, dasar tidak berguna. Heh, teriak orang yang baru datang itu. Dengan ringannya sesosok tubuh mendekati kumpulan dari kawanan rampok itu dan langsung memberikan tamparan yang sangat keras kepada pemimpin rampok itu. Plak, heh. Kau tidak becus memimpin rombongan ini, bukannya menangkap mereka malah asyik-asyikan ngobrol, teriaknya.
Pemimpin gerombolan perampok itu sampai jatuh terjengkang akibat tamparan yang sangat keras itu. "Maaf, Kilurah, ternyata mereka berdua memiliki ilmu silat yang sangat tinggi. Kami tidak berhasil meringkus mereka," jawabnya. Orang itu segera berusaha bangkit dari tanah. Mereka memang memiliki kemampuan yang cukup tinggi, tetapi bukan tidak dapat untuk dikalahkan. Hanya nyali kalian saja yang sebesar menir. Kalian tidak dapat untuk diandalkan. Kalau memang demikian, sebaiknya kalian kembali saja pulang. Keloni sana istri kalian itu. Jika hanya untuk menangkap dua bocah ingusan saja kalian tidak mampu, seru orang yang baru datang itu. Ia memang cukup geram melihat tingkah anak buahnya itu yang terkesan tidak memberikan perlawanan yang berarti. Kemudian orang yang baru datang itu melihat ke arah Raka Senggani dan Raden Abdullah itu. "Heh, kalian berdua, dari mana asal kalian? Apakah kalian adalah Senopati Demak?" tanya orang itu, pertanyaan yang sengaja diajukan kepada Raka Senggani dan Raden Abdullah Wangsa. "Jika memang iya, kau mau apa? Jika memang tidak, apa urusannya denganmu?" sahut Raden Abdullah Wangsa. Putra Pangeran Sabrang Lor itu sangat geram melihat tingkah pemimpin rampok itu, yang seolah dirinya saja memiliki kemampuan yang sangat tinggi. "Jika memang kalian berdua adalah senopati dari Demak, tentu kalian akan sangat rugi sekali telah bertemu denganku. Akan tetapi jika tidak, sebaiknya kalian menyerah dan menjadi pengikutku, karena tidak ada untungnya ketika harus berhadapan denganku. Hei, hei, hei." Orang itu berkata sambil tertawa. "Heh, dengar baik-baik orang tua, kami berdua memang adalah senopati dari Demak yang sengaja diutus untuk menangkapmu. Jadi saat ini dirimulah yang akan rugi setelah bertemu kami berdua. Kali ini segala sepak terjangmu akan berakhir di sini di tangan kami," sahut Raden Abdullah lagi. Sambil menatap tajam ke arah putra Pangeran Sabrang Lor itu, orang tersebut berkata, "Kaulah yang akan segera menyesal setelah bertemu denganku, bocah. Aku Sabak Jungkat tidak akan memberi ampun atas sikapmu yang telah sangat lancang itu kepadaku. Jadi bersiaplah, bocah, karena aku akan segera mulai," seru orang yang bernama Sabak Jungkat itu. "Kami telah bersiap sejak dirimu lahir, Kisanak, karena kamilah yang ditakdirkan sebagai mimpi burukmu. Karena kami tidak akan membiarkan dirimu semakin merajalela membuat keonaran di sini, di wilayah Demak ini," ungkap Raden Abdullah Wangsa. Raka Senggani yang sedari tadi diam saja segera berbisik kepada putra Pangeran Sabrang Lor itu. "Adi, jika ia akan menyerang biar Kakang Senggani saja yang akan menghadapinya," bisik Senopati Pajang itu. "Aku sebenarnya ingin menjajal kemampuan orang ini, Kakang. Akan tetapi baiklah, kali ini aku akan mengalah dengan Kakang Senggani," jawab Raden Abdullah Wangsa dengan berbisik pula. Sementara itu, orang yang bernama Sabak Jungkat itu telah sangat marah. Baru kali ini ia sangat diremehkan oleh musuhnya, yang menurutnya masih bau kencur itu karena memang usia dari Raden Abdullah itu masih sangat remaja. "Bedebah, kalian tidak tahu tengah berhadapan dengan siapa? Aku Sabak Jungkat akan merasa malu seumur hidup jika tidak akan mampu mematahkan batang leher kalian berdua itu. Camkanlah, bocah, ucapanku ini," teriak Sabak Jungkat. "Hei, jangankan dirimu mampu mematahkan batang leher kami, tubuh kami ini pun tidak akan sudi jika harus bersentuhan denganmu, Sabak Jungkat," seru Raden Abdullah. "Bangsat, terima ini." "Heah, dum." Orang tua yang bernama Ki Sabak Jungkat itu melepaskan pukulan jarak jauhnya dengan dilambari ajian gelap ngampar tersebut. Semua orang memandang ke arah kedua pemuda itu, mereka meyakini keduanya pasti akan tewas oleh ilmu yang sangat ngegrisi itu. "Baru tahu kalian telah berhadapan dengan siapa, aku Sabak Jungkat, si penguasa alas Siroban," terdengar suara tertawa orang itu. Ia terlihat sangat senang karena dilihatnya keduanya tidak berusaha menghindari serangannya itu. Namun ketika kepulan asap dan debu-debu yang berterbangan itu memudar, mereka sudah tidak lagi melihat keduanya. Ternyata keduanya telah berpindah tempat dan kali ini mereka telah berada di belakang Ki Sabak Jungkat tersebut. "Heh, Ki Sabak Jungkat, kami ada di sini," teriak Raka Senggani dari belakang. Orang yang bernama Sabak Jungkat itu sangat terkejut, matanya beberapa kali dikuceknya, ia sungguh tidak mempercayai apa yang telah terjadi. Karena ia tidak dapat meyakini dengan apa yang telah terjadi,
Ia merasa tidak ada orang yang mampu bergerak secepat itu. Bahkan ia melihat keduanya tidak menghindari serangannya itu. Sungguh kemampuan yang luar biasa. Mungkin hanya ada beberapa orang saja yang memiliki kecepatan seperti kedua bocah ini. Aku mesti berhati-hati menghadapinya, katanya dalam hati. Heh, bocah jangan senang dulu, karena kalian mampu menghindari seranganku tadi sekarang terima ini. Heah, teriak Ki Sabak jungkat. Ia melepaskan ajiannya kembali. Akan tetapi kali ini, Raka Senggani pun siap untuk membalas serangan tersebut dengan ajian Wajra Geni miliknya itu. Hiyah, teriaknya, Dum, Black Huar, akibat benturan kedua ajian itu membuat suara ledakan yang cukup memekakkan telinga. Sang Senopati Pajang itu masih tegak berdiri dengan kokoh di tempatnya. Dengan posisi telapak tangannya masih membuka, sementara Ki Sabak jungkat terdorong beberapa langkah ke belakang. Ia sudah dapat meraba bahwa tenaga dalamnya masih jauh di bawah lawannya yang masih muda itu. Raka Senggani sendiri pun merasa bahwa kemampuan lawannya itu pun tidak bisa dipandang remeh. Terbukti ia masih mampu menahan ajiannya itu. Kakang, sebaiknya aku saja yang menyelesaikan orang ini, ujar Raden Abdullah Wangsa. Tenang Adi Wangsa, biar Kakang Senggani saja yang menjajal kemampuan orang ini. Adi Wangsa harus menjaga para rampok yang lain itu, jawab Raka Senggani. Putra Pangeran Sabrang Lor itu diam tidak menjawab perkataan dari Raka Senggani itu. Ki Sabak Jungkat sendiri telah bersiap lagi untuk menyerang kali ini tampaknya ia akan menggunakan senjatanya. Baiklah bocah, mungkin sebaiknya kita menuntaskan pertarungan ini, siapa orang yang mampu keluar sebagai pemenangnya, kau harus kubunuh dengan pedangku ini, teriak Ki Sabak Jungkat. Namun tampaknya pedang yang ada di tangan pemimpin begal itu bukan sekedar pedang biasa. Ketika ia mencabut senjatanya itu dari dalam sarungnya, terlihat pedang itu mengeluarkan pamor yang berwarna kemerah-merahan. Dan sebelum menyerang Ki Sabak Jungkat sepertinya tengah merapal mantranya, mulutnya komat kamit membaca mantra. Pamor pedang yang ada di tangan kanannya itu semakin menyala sehingga mampu menerangi tempat itu. Heah, teriak Ki Sabak Jungkat. Dengan cepatnya ia melesat menyerang Raka Senggani yang masih berdiri tegak itu. Aku lebih baik menggunakan tongkat Kisugan Para ini untuk melawannya. Sepertinya pedang itu bukan senjata sembarangan, aku tidak dapat bermain-main lagi, kata Raka Senggani dalam hati. Sungguh cepat serangan itu hingga terang, suara benturan yang tidak dapat dielakkan lagi, karena Senopati Pajang itu segera mengadu senjata pedang Ki Sabak Jungkat itu dengan tongkat yang ada di genggamannya. Kali ini, Raka Senggani nampak terdorong mundur 3 langkah akibat benturan itu. Gila, ternyata pedang itu memang sebuah senjata pusaka. Tenaga dalam orang ini jadi meningkat berlipat-lipat, kata Raka Senggani lagi dalam hati. Tetapi ia tidak dapat lagi berpikir terlalu lama. Serangan kembali datang dari lawannya itu. Heah, wut, sambaran pedang dari Ki Sabak Jungkat yang menerpa tempat kosong. Raka Senggani melompat tinggi dengan mengerahkan tenaga dalamnya menghindari serangan itu. Hiah, dari atas, sambil melayang turun, Senopati Pajang itu menjulurkan tongkat Kisugan Para itu, tongkat yang berkepala ular itu meliuk mengarah kepala Ki Sabak Jungkat. Pemimpin gerombolan rampok itu segera memapasi serangan dari lawannya itu. Tetapi Raka Senggani yang tahu kemampuan dari senjata lawannya itu segera menarik pulang tongkatnya. Ia malah menyusupkan pukulan kepalan tangan kirinya menuju dada dari Ki Sabak Jungkat. Kali ini pemimpin rampok itu tidak mau begitu saja dadanya dipukul Raka Senggani. Dengan gerak refleks ia memiringkan tubuhnya, sehingga tubuhnya tidak terkena pukulan dari Raka Senggani. Bahkan sesudah dirinya lolos dari serangan Senopati Pajang itu, Ki Sabak Jungkat melepaskan tendangan ke arah perut Raka Senggani. Namun Senopati Pajang itu segera memukulkan tongkat Kisugan Para itu ke arah kaki Ki Sabak Jungkat. Trak, Ki Sabak Jungkat tidak menyangka bahwa sambil berusaha menghindari serangannya itu, ternyata lawannya mampu memukulkan senjatanya dengan tepat mengenai lututnya itu. Ki Sabak Jungkat merasakan sakit yang membuatnya mengurungkan serangan lanjutan. Sebenarnya ia ingin melanjutkan serangan itu dengan menggunakan pedangnya, tetapi diurungkan, ia malah melompat menjauh. Ternyata dirinya, selain tenaga dalamnya sangat tinggi,
Kecepatannya pun sangat sulit untuk diatasi, ucap Kisabak jungkat dalam hati. Dengan pedang yang masih teracung di tangannya, nampaknya pemimpin rampok itu sedang berpikir bagaimana cara mengatasi lawannya yang masih sangat muda itu. Tampaknya diriku harus mengeluarkan seluruh kemampuanku, kata Kisabak jungkat lagi di dalam hati. Tangan kirinya merogoh dari balik bajunya itu. Heah, teriak Kisabak jungkat, ia kembali menyerang dengan pedangnya mengarah leher dari Raka Senggani. Pedang yang berpamor kemerahan itu segera menebas, wus, serangan itu meleset, karena Raka Senggani kembali dapat menghindarinya dengan melompat menjauh dari jarak jangkau serangan lawan. Melihat hal itu, Kisabak jungkat tidak menyia-nyiakan kesempatan, seperti yang telah direncanakannya. Hiyah, Syait, Siet, Suet, tiga senjata rahasia yang berupa pasir-pasir kecil segera memburu Raka Senggani. Memang Senopati Pajang itu tidak menyangka bahwa dirinya akan mendapati serangan gelap itu. Ia tidak mampu menghindarinya, ketiga senjata rahasia itu segera menemui sasarannya. Nampak senyum tersungging di bibir dari Kisabak jungkat itu, karena ia yakin dengan senjata rahasianya itu ia dapat memenangkan pertarungan. Tetapi apa yang diharapkan dari pemimpin rampok alas Siroban itu meleset. Dengan mata kepalanya, ia dapat melihat senjata rahasianya itu tidak dapat menembus tubuh dari sang lawan, semua terjatuh ke atas tanah. Hiyah, Raka Senggani yang sangat kesal dengan bokongan itu segera melesat kembali menyerang lawannya tanpa harus menjejakkan kakinya di atas tanah. Memang kemampuan ilmu peringan tubuh dari Senopati Pajang itu hampir mendekati sempurna. Gerakannya yang sangat ringan namun cepat segera berbalik menyerang Kisabak jungkat yang masih berdiri mematung tidak menyangka atas apa yang telah terjadi. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara, demikian tadi, cerita Pendekar Pilih Tanding karya Zakaria Faiz. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.